Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, belajar dari rumah. Anak-anakku, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari materi teks editorial. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan capaian kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, KD Pengetahuan 3.41 mendeskripsikan informasi berupa pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk KD Keterampilan 4.41 menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mengenal ciri-ciri teks editorial. Yang kedua, fungsi dari teks editorial. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian melihat atau membaca sebuah media massa atau surat kabar atau dalam bentuk majalah? Nah, dari surat kabar atau majalah tersebut, kira-kira ada ragam atau jenis tulisan apa saja ya? Ya, benar. Dalam sebuah media massa, surat kabar atau majalah, terdapat beberapa tulisan. Yang pertama, berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Nah, apa kalian tahu apa perbedaan dari jenis-jenis tulisan tersebut? Ya, benar. Berita, editorial, dan pojok redaksi itu ditulis oleh staf redaksi media. Sementara, artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang lain atau orang yang berada di luar staf redaksi media. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa membedakannya? Baik, Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita fokus pada materi kita kali ini, yaitu teks editorial. Kita pahami dulu ya, apa sih teks editorial? Ya, teks editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang dapat menimbulkan beberapa pendapat. Jadi kata kuncinya ada berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan beberapa pendapat. Bagaimana anak-anak? Kalian paham? Ya, baik. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Jadi, tajuk rencana itu juga termasuk dalam teks editorial. Jadi, kalian jangan bingung apabila dalam majalah atau surat kabar kalian menjumpai tajuk rencana, yaitu termasuk teks editorial. Apa, Nana? Nama lain dari teks editorial? Iya, benar sekali. Tajuk rencana. Baik, Ibu lanjutkan.
Selanjutnya adalah ciri-ciri teks editorial atau istilah lainnya adalah ciri-ciri tajuk rencana. Yang pertama, tajuk rencana atau teks editorial berisi terkait dengan opini. Jadi, tadi sesuai dengan pengertian dari teks editorial berupa pandangan dari redaksi. Jadi, kalau pandangan berarti berisi opini. Yang kedua, berisi ulasan. Ulasan sebuah peristiwa atau suatu berita yang aktual, yang menjadi sorotan, fenomenal, ya, seperti dari pengertian yang tadi ya, yaitu berita yang aktual yang merupakan sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Itu nanti berupa berisi ulasan. Selanjutnya yaitu berita tersebut berskala nasional. Jadi memang itu yang bisa menjadi tajuk rencana adalah berita-berita yang bersifat skala nasional. Kalau misalnya beritanya hanya lingkup RT atau RW kalian atau tetangga kalian yang sedang ada berita misalnya pertengkaran antara rumah tangga tetangga kalian, tidak masuk dalam teks atau teks editorial atau tajuk rencana. Selanjutnya yaitu tertuang subjektif redaksi. Apa itu subjektif? Nah, subjektif itu adalah pandangan dari redaksi yang itu bersifat subjektivitas. Jadi misalnya ibu melihat si A itu tampan, sedangkan pandangan orang lain, oh si A itu tidak tampan tetapi manis. Nah, itu adalah subjektivitas. Jadi pendapat antara satu media dengan media yang lain bisa berbeda tergantung dari subjektivitas dari masing-masing redaksi. Bagaimana anak-anak? Apa kalian paham? Baik. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke fungsi teks editorial atau tajuk rencana. Fungsi teks editorial atau tajuk rencana dalam sebuah media massa atau majalah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi yang pertama menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terkait dengan isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. Yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir terkait masalah yang sedang hangat terjadi. Jadi, fungsi teks editorial itu ada 5. Ya, jadi adanya teks editorial itu memiliki fungsi. Yang pertama, dia harus menjelaskan fakta atau peristiwa yang sedang hangat atau yang sedang menjadi sorotan, fenomenal atau kontroversial, itu akan diangkat dalam teks editorial atau tajuk rencana. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca terkait dengan isu yang berkembang dengan kacamata media itu sendiri. Jadi yang bersifat tadi subjektivitas. Jadi setiap media memiliki pandangan terhadap persoalan atau masalah yang sedang hangat terjadi. Jadi misalnya koran A akan jauh berbeda dengan koran B tergantung dari pandangan masing-masing media tersebut. Begitu anak-anakku. Apa kalian sudah paham? Baik, berlanjutkan ya. Untuk lebih memahamkan kalian pada materi teks editorial ini, coba kalian amati teks 1 dan teks 2 berikut. Jadi, ini ada kutipan teks 1 dan teks 2. Kalian baca terlebih dahulu. Baik, setelah kalian baca atau setelah kalian amati, coba kalian identifikasikan persamaan dan perbedaan antara teks 1 dan teks 2. Setelah kalian menemukan persamaan dan perbedaannya, kemudian tulislah hasil identifikasi kalian di buku tulis. Jangan lupa ya anak-anakku, tugas harus tetap dikumpulkan nanti pada saat kita akan bertemu lagi setelah masa pandemi ini. Jadi mohon tugas dikerjakan secara teratur. Apabila tugas diberikan, segera dikerjakan.
Di buku tulis maupun dalam bentuk portofolio, kalian harus bisa menyimpannya dengan baik, karena itu nantinya akan menjadi rekap penilaian dalam nilai rapor. Itulah anak-anak materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih tetap anak-anakku. Sehat, jika ada pertanyaan atau masih bingung dengan teks editorial, bisa menghubungi ibu di nomor WA ibu ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.